Imbas kasus perselingkuhan suami dengan ibu mertua membuat Roji Jai Hakiki semakin terpuruk. Usai aib dibongkar Norma Risma Roy, Jai Hakiki mendapat hukuman moral dan sanksi sosial dari warganet. Roy Jai Hakiki dihujat Satu Indonesia akibat ulahnya selingkuh dengan ibu Norma Risma, mantan mertuanya. Pasalnya keterpurukan Roy Jai Hakiki nampak pada respon sang kakak ketika ditanya soal masalah adiknya. Kakak dari Roy Jai Hakiki yang sedang bekerja di salah satu ruko sembako bergegas menutup rolling doll dan saat ditemui awak media. Perempuan berjilbab itu beberapa kali menghindari awak media ketika ditanya soal Roy Jai Hakiki. Hal itu diketahui dari kanal YouTube Intens Investigasi yang dilansir pada Sabtu 7 Januari 2023. Kakak perempuan Roy Jai Hakiki memalingkan muka ketika ingin mengulik masalah perselingkuhan adiknya. Bahkan kakak Roy Jai Hakiki bak tak mengenali adiknya tersebut. Gak tahu saya mah karyawan, ujar kakak Roy Jai Hakiki seperti dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi. Dilansir dari Sripoko.com, ia pun ogah meladeni masalah yang sedang dialami adiknya karena tidak mau ikut campur. Bak tak peduli dengan sang adik, kakak Roji Jai Hakiki mengaku tak mengetahui permasalahan yang terjadi. Ia langsung menutup ruko sembako tersebut dan menghilang dari publik. Kasus ini pun mencuat ketika Norma Risma menguak cerita pahit dalam hidupnya di sosial media TikTok. Ia membeberkan kelakuan tak wajar mantan suaminya yang berselingkuh dengan ibu kandungnya. Hal ini terjadi kisah pilu Norma Risma yang harus ditelan dan dihadapi. Pasalnya sang mantan suami sudah melakukan hubungan badan dengan ibu Norma Risma sebelum melangsungkan pernikahan. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.